Mapag Nilangkala Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi miharep Indonesia merdeka tina seseutna pangajaran jarak jauh serta COVID-19. Dirina bunga Kabupaten Tasikmalaya nincak level 2 PPKM darurat, tapi gak bisa nyorang pendidikan tatap muka. Tapi dirina miharep masyarakat salawasna ngarapkeun protokol kesehatan sapopoena. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Senin pas sore 16 Agustus 2021, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi ngucap syukur dumeh Kabupaten Tasikmalaya nincak level 2 kawaspadaan PPKM darurat tepi kaantukna mampu ngokolakeun pendidikan tatap muka. Dirina miharep masyarakat utamana siswa ulah tepika euforia ngerasa bebas, tepika mopohokeun protokol kesehatan. Kukituna kepala sekolah sarta guru salawasna ngariksa pendidikan tatap muka anu diwogan ku masyarakat di luaran sekolah. Dirina miharep ulah tepika nguniang klaster anyar satu tas pendidikan tatap muka dilakonan. Abdul Hadi miharep dinararaga mieling kamerdekaan Republik Indonesia, negara bisa merdeka tina seseutna pangajaran jarak jauh anu dibarung kumang pirang raragedna sarta bebas tina sasalad COVID-19. Sokomo ayeuna sabagian siswa di Jawa Barat geus divaksin COVID-19. Karena dalam aturan tentang pembelajaran tatap muka, ketika ada kasus itu ditutup lagi semua di wilayah itu gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi kami sampaikan di sini rasa bahagia serta pesan yang ini mohon semua kompak menjaga tentang ini. Jalankan tugas sebaik-baiknya. Harapannya gimana nih Pak? Kan kita udah memperingati Hari Kemerdekaan juga untuk yang kabupaten kota lainnya gimana nih Pak? Ya, harapan kami semua juga merdeka dari kesesakan akibat pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sangat menyesakan ya, dengan segala macam ekses negatifnya gitu ya. Kita benar-benar merdeka bisa belajar tatap muka, tapi juga merdeka dari ancaman COVID juga tetap kita jaga gitu ya. Semoga ini bisa terjadi meluas nanti pasti kabupaten menjadi role model sehingga daerah-daerah lain juga terpicu untuk terus meningkatkan ya, semua kelompok masyarakat meningkatkan kekompakan sehingga nanti bisa lebih tahap semakin meluas titik-titik yang ada. Abdul Hadi miharep pamarentah puseurnya tujuan konsep Gubernur Jawa Barat lebah ngarobah zona kewaspadaan PPKM darurat anu diheureutan lain dina hambalan kabupaten tur kota tapi dina hambalan kecamatan atau desa. Pangna kitu eta hal teh bakal leuwih realistis lebah nyindakeun pihak sakola mampu ngokolahkeun pendidikan tatap muka. Budi Hartati, Bandung TV.